Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Vera. Di video kali ini, aku mau ngebahas skincare. Dan kali ini dari brand lokal. Nah, kalau kalian penasaran, tonton video sampai habis ya. Terus sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe dan like. Nah, jadi kemarin itu aku baru aja dapat paket dari Glamer. Ini itu produk lokal, terus mereka kayak new brand gitu. Nah, ini itu isinya ada serum, ada cleanser, dan ada face mist-nya. Nih, kayak gini. Ini tuh isinya tuh sebenarnya ada 3, tapi mereka ngasih kayak free gitu. Ini hand mist. Nih, jadi isinya ada 4. Ini yang mau aku bahas karena aku bener-bener excited banget sama produk Glamer ini. Nanti aku kasih tahu kenapa sih aku excited banget. Oke, yang pertama ini ada Hydro Burst pH Balancing Gentle Cleanser. Jadi ini itu sabun cuci muka gitu ya. Aku suka banget sama packagingnya. Packagingnya itu ini dia ada lock and locknya gitu. Jadi kalau kita bawa traveling dia nggak akan tumpah kemana-mana. Terus ini juga pump gitu. Aku suka banget kalau packaging sabun muka itu pump gitu. Terus lihat deh ya, ini dari packagingnya itu warna hitam dove gitu. Ini super cantik banget. Terus di sininya ada brandnya gitu, Glamer. Ini bener-bener aku suka banget karena setiap aku abis pakai cleansernya ini, muka aku tuh terasa lebih bersih, lebih cerah, lebih halus kayak gitu karena dia ini menjaga pH kulit dan kelembapan kulit gitu. Jadi nggak bikin kulit itu jadi kayak kering, jadi kayak ketarik gitu habis pakai ngasih cleansernya ini gitu ya. Untuk kandungan utamanya di sini ada niacinamide, ada ceramide dan hyaluronic acid. Dimana kandungan yang aku sebutin itu nggak diragukan lagi, fungsinya emang bagus banget untuk di skincare gitu, dan di kulit muka aku itu bener-bener sangat bekerja dan berfungsi baik di kulit muka aku. Next, di sini aku punya serumnya. Ini tuh serum vitamin C gitu, namanya Seagot The Power Advanced Vitamin C Serum. Untuk vitamin C-nya ini, packagingnya juga sama. Dia packagingnya masih hitam legam kayak gini. Terus untuk teksturnya itu dia putih kental gitu. Nih aku aplikasiin aja, dia langsung meresap dan gak lengket. Lihat deh nih, terus bikin kulit aku tuh jadi yang lebih bikin lembab gitu loh di kulit muka aku. Untuk wanginya, dia ini wanginya yang super tipis banget, hampir nggak ada wangi apa-apanya gitu, cuman berasanya ya lembut aja gitu loh, nggak ganggu sama sekali. Ini bisa dipakai di pagi dan di malam hari ya untuk vitamin C-nya. Terus kalau untuk di pagi harinya, kalian habis pakai serum itu harus menggunakan sunscreen lagi gitu untuk menghindari kulit kita terbakar oleh sengatan sinar matahari gitu. Oke, untuk kandungan si serumnya ini ada vitamin C derivative, niacinamide, vitamin E, dan hyaluronic acid. Jadi ini fungsinya juga untuk mencerahkan karena ada kandungan vitamin C dan niacinamide-nya. Terus di sini ada hyaluronic acid, itu gunanya untuk melembabkan kulit muka kita. Gitu. Jadi selain untuk mencerahkan juga untuk melembabkan kulit muka kita gitu. Jadi kan bisa untuk peremajaan kulit juga gitu loh. Kalau kulit kita tuh terasa lembab, terasa cerah gitu kan, kulit muka kita itu jadi lebih kelihatan lebih muda gitu.
Okay, the last one, ini ada favorit aku, ini ada Kiwi Boost Hydrating Face Mist. Jadi ini tuh face mist ini tuh aku suka banget pakainya, karena kayak misalkan ini aja pas aku masih pakai make up, terus aku semprotin aja kayak gini, itu enak banget rasanya, itu bikin seger, bikin fresh kayak gitu. Terus ini juga wanginya tuh yang super tipis-tipis gitu loh, yang lembut, yang wanginya yang nggak menohok, apa sih ya, wangi itu yang nggak ganggu sama sekali menurut aku. Terus ini enak banget apalagi kalau misalkan kita habis dari luar, terus aku kepanasan gitu, terus aku semprotin aja gitu ke muka aku, ini tuh rasanya enak banget, bisa langsung fresh lagi wajah aku. Ini favorit aku banget sih, ini aku selalu bawa kemana-mana dan selalu ada di tas aku. Nah, untuk kandungannya sendiri, ini itu ada Centella Asiatica, ada Niacinamide, Hyaluronic Acid, dan Kiwi Extract itu. Nah, untuk semua produk dari Glamer ini udah terdaftar di BPOM, jadi udah pasti aman digunakan karena nggak akan ada kandungan yang aneh-aneh gitu, yang macam-macam yang berbahaya gitu ya. Dan semua produk dari Glamer ini bisa digunakan sama semua jenis kulit. Terus ini juga sangat cocok banget untuk kulit yang sensitif, karena ini itu skincare yang menurut aku tuh yang gentle gitu, yang dia tuh super light gitu. Kayak misalkan vitamin C-nya ini aja, ini super light banget, nggak kayak vitamin C yang lainnya. Karena aku termasuk orang yang sensitif sama vitamin C ya, tapi ini vitamin C-nya aku pakai tuh nggak kenapa-napa gitu, malah bikin kulit wajah aku tuh jadi yang lebih cerah, lebih plumping gitu, dan kelihatan lebih muda kayak gitu. Nah, nanti aku bakalan taruh link pembeliannya di description box aku. Jadi kalau kalian mau beli, tinggal langsung cek aja description box aku. Sekian review Glamer dari aku. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like. Dadah.